sukses untuk semuanya. Penasaran bagaimana cara membuat sampel dan penghasilannya itu 1,5 juta per hari? Yuk kita kepoin sobat, gimana ya cara membuatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua sahabatku? Semoga sehat selalu ya sahabatku. Nah, hari ini aku tidak masak, tapi sengaja aku mau memberitahu ilmu bagaimana cara membuat sampel. Nah, nggak aku masak sendiri ya, tapi di sini aku reaksen. Oke, sahabat semua ya, yang lagi sakit semoga segera sembuh, dan yang lagi sehat semoga tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, kalau suaraku ini kurang keras, mohon dimaafin ya, karena sebelah ini kamar pas aku. Oke, kita langsung saja menuju ke videonya ya sahabatku. Kita simak. Nah, kita langsung lihat ya. Nah, cara membuatnya itu ternyata pakai tangan langsung ya. Orangnya, beliau itu nggak memakai sarung tangan. Ih, kok nggak memakai sarung tangan ya? Oh, mungkin rasanya itu lebih enak kalau nggak pakai sarung tangan. Tapi di sini kesukaan ya, kesukaan sendiri. Mungkin atau lunyu ya kalau pakai sarung tangan. Gini ya caranya. Jadi kita tata ya, disunduk, kemudian dicelupkan ke air, dan airnya ini kayaknya hangat ya sahabatku, karena itu ada asapnya. Wah, cepet banget ini bapak ini sudah benar-benar ahlinya sahabatku. Mudah banget caranya ya, mudah banget. Emang aku pernah membuat? Belum. Kayaknya mudah sih, tapi kayaknya ini sulit juga ya. Oh ya sahabatku, kalian tahu nggak, bapak ini itu hanya lulusan SD, tapi omsetnya satu hari itu 1,5 juta. Wow, luar biasa ya. Aku di sini kerja sebagai TKW, berhenti itu kayaknya hanya waktu sholat dan makan ya. Itu gajiku antara 200-300. Kayaknya lebih asik ya pulang dan buat sempol. Gimana teman-teman, setuju nggak? Nah, seperti ini ya sahabatku cara membuatnya. Nah, kapan-kapan kita temui ya bapak yang membuat ini. Siapa beliau? Dan bagi sahabatku semua yang ingin usaha ya, nggak usah menunggu modal besar dulu. Seadanya berapa kita usaha dari simbol ini. Kalau aku lihat simbol ini nggak terlalu banyak dulu ya usahanya, mungkin dari kecil dulu ya. Tapi di sini ya harus ada keahlian. Kalau nggak ahli gini nggak bisa buat. Punya modal pun ya percuma. Jadi kita siapkan modal dan siapkan ilmunya juga. Wah, kemudian diangkat ya. Ini mirip membuat pentol teman-teman. Wow, banyak banget. Berapa sunduk ya? Seandainya kita ketemu dengan orangnya langsung, kita langsung wawancara ya sahabatku. Oke, kapan-kapan kita usaha temuin beliau ya. Wow, banyak banget. Apa ya sahabatku, tahu nggak dulu aku di Indonesia itu kalau ada di pameran, ada pertunjukan apa, aku tuh suka banget beli simbol ini. Nah, kemudian disausin ya. Ini pasti sudah digoreng dulu ya. Kemudian dikasih mayones. Bener-bener mantap, enak, dan ini adalah jajan yang murah ya, tapi jadi kesukaan anak-anak. Ayo sahabatku, bagi kalian yang ingin bagaimana resepnya, cara membuatnya itu tadi ya, maksudnya berapa takarannya, lihat di skripsi, di sana akan saya tulis secara lengkap. Oke teman-temanku, terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sukses untuk semuanya.